Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam tipe yang berbahagia dan seluruh para pencinta dan para apa namanya ini para penunggu ya, para yang menantikan selalu acara uh, kita ini atau kajian rutin kita ini, kajian kitab Syarah Al Aqidah Al Tahawiyah yang disyarahkan Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasr Al barak Ibnu Nasr Al barak Hafizullah tabarak wa taala dan saat ini kita uh, uh, apa namanya telah sampai pada pembahasan tentang Isbatul Hayah wal Quyumiyah Lillahi Ta'ala, Itu menetapkan eh uh, menetapkan sifat hidup dan kuyumiyah dan kuyumiyah uh, artinya adalah Allah Subhanahu itu mengurus semua makhluknya. Ya, yeah. ini yang mau kita bahas isbatul hayati wal kuyumiyah taala menetapkan uh, sifat hidup bagi Allah Subhanahu dan kuyumiyah artinya Allah Subhanahu mengurus semua makhluknya. Ah itu dia. Jadi menetapkan sifatul hayah, menetapkan sifat hidup bagi Allah Taala. Taib. kita lihat pernyataan, uh, apa namanya ini, asy Abu Ja'far at rahimahullahu ta'ala. Tetapi tentu sebagai kebiasaan baik kita, sedikit kita akan murojaah ya, terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan, Tanzihullahi ta'ala, ya, Tanzihullahi ta'ala an musyabati khalqihi, yaitu, kita mensucikan Allah, SWT, ya, uh, dari segala hal yang menyerupainya, ya, kita menyuruh, menyu Allah mensucikan Allah SWT ya, dari segala makhluk yang menyerupainya. Jadi tidak ada makhluk satu pun makhluk yang serupa dengan Allah SWT, yang semisal dengan Allah SWT. Ya, tidak ada. Ini, ini, ini pembahasan ini sesungguhnya uh, sudah kita sampaikan ya, tapi ini sebagai murajaah saja. Intinya tidak ada satu makhluk pun baik di langit maupun di bumi ya atau di tempat yang lain begitu yang menyerupai yang semisal dengan Allah SWT, tidak ada. Jadi uh, ada ada apa namanya ini ada firqah-firqah, ya ada kelompok kelompok yang sesat dalam perkara ini tentunya seperti yang uh, terakhir dibahas itu bahwa ada pernyataan ya ada pernyataan uh, mereka mereka yang mengatakan bahwa uh, bahwa Allah SWT wajallah ya itu uh, tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu dalam segala hal. Ini tentu uh, apa namanya ini penapian seperti ini, penapian seperti ini perlu kita untuk rincikan dalam pengertian begini. Terkadang mereka uh, apa namanya ini uh, mengatakan bahwa Allah Subhanahu sampai tidak berzat begitu. Itu tentu keliru. Manusia apa namanya ini sifat-sifat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu itu tentu kita tetapkan. Ya, bukankah sifat-sifat itu juga ada pada manusia, Ustaz? Iya, dari sisi e, nama bisa jadi, ya. Tapi kan hakikat berbeda. Bisa jadi sama maksudnya, tetapi kan hakikatnya itu adalah berbeda, ya, berbeda sekali. Jadi semua, ya, sifat-sifat, ya, kalaupun mungkin ada di manusia umpamanya, tetapi tetap saja kita sucikan Allah Subhanahu bahwa sifat Allah itu selalu saja berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama bagi Allah, SWT, dari semua makhluknya. Tapi jangan sampai dikatakan, "Oh, karena Allah, SWT, Ustaz, e, harus berbeda dengan makhluknya." Maka, kalau makhluk e, bisa mendengar, berarti Allah nggak mendengar dong, karena nanti takutnya sama. Hah, bukan itu, bukan seperti itu yang kita maksudkan, ya. Itu tuh perlu kita untuk rincikan bahwa maksudnya ini, kalau memang ada di makhluk, umpamanya sifat itu contoh, bukankah manusia juga bisa mendengar? Bisa, bukankah manusia bisa melihat? Bisa. Tapi mendengar dan melihatnya manusia tentu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Itu yang kita napikan. Karena di sisi makna kita bisa pahami kan. Dari sisi makna tahulah kita bagaimana mendengar itu ya, bagaimana melihat itu. Tetapi dari sisi kaifiah dan hakikatnya tentu berbeda jauh ya, sangat berbeda. Bayangkan dengan makhluk dengan ma makhluk dengan sama makhluk aja pun berbeda kan, apalagi dengan Sang Khalik yaitu Allahu Azza wa Jalla. Ya. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa orang-orang musyrikin yang mereka menyembah, ya, menyembah sesembahan mereka, apakah patung, apakah batu, apakah kayu pohon, segala macamnya, mereka sesungguhnya Syabah, Humayyabir, birobbis samawati, wal Ard. mereka menyerupakan yang mereka sembah itu dengan rob penguasa langit dan bumi. Jadi, mereka menyembah contoh patung, ya, menyembah batu contoh. Mereka menyamakan patung dan batu ini dengan Rob, Rabb, dengan Rob bisa mawati wal ard dengan Rob, dengan Allah Jalla pemilik langit dan bumi. Ah gitu, ya. Jadi mereka menjadikan kepada sesembahan mereka ini yang notabene adalah makhluk juga, gitu kan? Sesuatu dari kekhususan rububiyah Allah Jalla. Apa itu? Kekhususan rububiyah Allah Jalla, bahwasanya Allah Jalla berhak untuk diibadahi. Karena memang ada eh, apa namanya kolerasi, kol, korelasi atau hubungan yang erat antara tauhid rububiyah dan tauhid al uluhiyah begitu. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Kenapa hanya Allah yang kita ibadahi? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa? Karena Allah SWT punya modal untuk kita sembah. gitu. Jadi kita punya alasan yang ilmiah, alasan yang kuat. Kenapa hanya Allah yang kita ibadahi? Maka jawabannya itu ada di rububiah itu. Kenapa? Karena Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha mengatur, Allah memberikan rezeki, Allah yang Maha menghidupkan, mematikan, mengatur segala macam. Dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi. Pertanyaan yang sama, apakah selain Allah bisa yang seperti kita sampaikan tadi? Bisa dia bisa Maha menghidupkan, dia bisa mematikan, dia bisa Maha memiliki, dia bisa Maha menciptakan, mengatur, memberi rezeki? Ada nggak? Tidak ada. Makanya yang berhak jadi dari Tuhan yang berhak untuk disembah itu dengan benar hanya Allah. Adapun makhluk-makhluk yang disembahkan, kan notabene makhluk semua karena selain Allah itu namanya makhluk. Jadi makhluk menyembah dengan makhluk juga. Nah, ini tentu tidak tidak dibenarkan ya dan ini kesyirikan dalam pandangan Islam bahwa semua ibadah itu tidak boleh ya diserahkan dan tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah wa taala. Tapi, sekiranya itu untuk merojah kita karena keterbatasan durasi waktu kita ya kita tidak bisa berlama-lama. Intinya demikian ya bahwa memang tidak ada yang serupa atau semisal dengan Allah SWT dari semua makhluk-makhluknya. Kalaupun mungkin e, sama dari sisi nama tetapi hakikat dan kefiat tentu berbeda sekali. Ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Jadi isbatul hayah menetapkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala wal kuyumiyah Quyumiyah itu artinya menetapkan sifat bahwasanya Allah SWT maha mengatur, maha me, apa namanya, mengurusi semua makhluknya. Jadi Allah SWT tidak akan pernah lupa dan tidak pernah lalai mengurusi semua makhluk. Makhluk Allah ini bukan bukan hanya manusia doang ya. Manusia doang berapa sih manusia gitu. Bayangkan Anda bisa lihat ikan-ikan di lautan itu berapa puluh triliun ya. Mulai daripada udang kecepe yang begitu kecil-kecil, ikan teri ya. Belum-belum lagi ikan-ikan yang sangat banyak belum lagi makhluk-makhluk yang namanya pepohonan itu diatur oleh Allah. Belum lagi makhluk Allah yang namanya bebatuan, ya itu kan makhluk Allah juga, ya. Belum lagi apa namanya ini? Belum lagi uh, pepohonan yang, yang, begitu sangat banyak bunga segala macam. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang semuanya Allah atur yang semuanya Allah, atur, yang semuanya Allah berikan rezeki, yang semuanya Allah SWT urusi. Demikian ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa jami'an. Kalau rahimahullah hayyun la yamut qayyumun la yanam. Allah Subhanahu maha hidup tidak pernah dia mati. Tidak pernah Allah Subhanahu mati selama-lamanya. Hayyun la yamut, maha hidup yang tidak pernah mati. Qayyumun la yanam yang terus menerus mengurusi makhluk yang tidak pernah tidur. Kalau orang tidur gimana? Manusia lah ya, manusia sebagai contoh. Kalau dia tidur contoh dia eh, apa? Eh, di satu perusahaan sebagai kita katakanlah staf ya, staf administrasi atau staf apalah gitu. Atau di operator dalam satu perusahaan atau dalam sebuah lembaga pendidikan. Operator itu kan ngurusi yang data lah segala macam gitu. Kalau lagi dia bobo, <laki> lagi istirahat, gimana dia ngaturnya orang? Ya nggak bisa. Contoh-contoh aja tukang parkir gitu. Tukang parkir itu ya yang dia ngatur-ngatur orang parkir kan. Ya maju mundur terus mengatur mobil jaraknya segala macam gitu kan. Coba kalau dia tidur, Siapa yang ngatur lagi? Jangan-jangan nanti mobil tabrakan gitu kan. Karena enggak ada yang ngatur lagi udah. Ah, gitu kan. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu itu senantiasa hidup. Ya, maha hidup yang tidak pernah mati dan Allah Subhanahu senantiasa mengurusi makhluk-makhluknya. Mengurusi makhluk ini, yang mengurusi makhluk ini adalah Allah. Yang Allah Subhanahu tugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengurusinya. Dengan perintah, dengan izin dari Allah SWT. Tidak ada yang main main dan tidak ada yang bisa melakukan sesuatu apapun kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Taala wa taala. Yaqulu rahimahullah taala maksudnya adalah Imam Ja'far ath-Thahawi uh, rahimahullah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin nasir Al-Barraq hafizahullah tabarak wa taala. Yaqulu rahimahullah fi dzikri ba'dhi asma'ir rabbi wa sifatih wa tanzihi amma yudad Berkata rahimahullah tentang menyebutkan sebagian nama-nama Allah, nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya dan mensucikannya dari segala hal yang dari segala hal yang eh, apa namanya ini yang bertentangan dengannya atau lawan-lawan lawannya gitu ya. Jadi kita menyebutkan tentang sebagian sifat Allah dan eh, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan mensucikannya dari hal-hal yang bertentangan dengannya atau hal-hal yang berlawanan dengannya. Ah begitu. Hayyun kata Hayyun itu artinya naqulu fi tauhidillahi mu'taqilina bitaufiqillah innallaha hayyun la yamutu wa innallaha hayyun la yamutu qayyumul la yamut. Ya sebenarnya ini kalau kita mau rujuk lagi ya, lagi-lagi apa namanya ini kita harus rujuk ke belakang sekali supaya pernyataan apa namanya ini pernyataan syekh ini perlu untuk kita perlu kita untuk klarifikasi ya untuk kita jelaskan ulang. Sebenarnya apa namanya ini per, pernyataan seperti ini mirip ya di awal sekali sudah kita sampaikan tentang kaulu ahli sunnah fitauhid tentang perkataan ahli sunnah tentang tauhid nakulu bitaufiqin ah kan itu ya bitaufiqillah ini sama redaksi yang diambil tuh sama gitu ya kita mengatakan dalam mentauhidkan Allah seraya meyakini dengan uh, restu dari Allah ah gitu jadi apa yang kita katakan dalam tauhid Ya, dalam menesakan Allah seraya kita meyakini dengan restu dari Allah bahwa apa yang kita yakini dengan restu dari Allah, innallaha hayyun la yamut, sungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Ya. Makanya kalau kita lihat khutbah Abu Bakar al siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah memastikan bahwa Nabi s.a.w. alaihi wafat maka beliau mengatakan mangkana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad barang siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah meninggal dunia wa mangkana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut barang siapa yang menyembah Allah maka Allah maha hidup tidak pernah mati karena waktu itu Umar ya salah satunya karena begitu sangat cintanya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai belum siap ya menerima kabar atau kabar kematian nabi kita Muhammad atau wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena rasa cinta beliau, ya. Karena beliau nggak terbayangkan bagaimana ya ke, apa namanya ini uh, umat sepeninggal nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cinta beliau yang sangat luar biasa kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, sehingga Abu Bakar menenangkan Umar dengan mengatakan begitu. Ya, memang nabi kita Muhammad adalah satu sisi sebagai rasul dan nabi dan rasul betul, tapi sisi lain dia adalah manusia. Yang semua manusia pasti akan mati. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Imran 185, setiap yang bernyawa pastilah dia akan merasakan kematian. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang luput yang yang namanya dari kematian. Kalau enggak kita meninggal hari ini, mungkin besok. Kalau enggak besok, besoknya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah, a'udzu billahi taala wa iyyakum jami'an. Quli rahimahullah taala maksudnya adalah Imam Jabbar ath-Thahawi uh, rahimahullah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin nasir Al-Barrah hafizahullah tabarak wa ta'ala Yaquli rahimahullah fi dzikri ba'd asma'i rabbi wa sifatih wa tanzihihi 'amma yudaduha. berkata rahimahullah tentang menyebutkan sebagian nama-nama Allah nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya dan mensucikannya dari segala hal yang dari segala hal yang uh, apa namanya ini yang bertentangan dengannya atau lawan lawan lawannya gitu ya jadi kita menyebutkan tentang sebagian sifat Allah dan e, nama namanya dan sifat sifatnya dan mensucikannya dari hal hal yang bertentangan dengannya atau hal hal yang berlawanan dengannya ah begitu Hayun <tuh> kata Hayun itu artinya nakul fitohaidillahi mu'taqilina bi taufiqillah innallaha hayyun la yamutu wa innallaha hayyun la yamutu qayyumul la yanamu. Sebenarnya ya, ini kalau kita mau rujuk lagi ya lagi-lagi apa namanya ini, kita harus rujuk ke belakang sekali uh, supaya pernyataan apa namanya ini, pernyataan syekh ini perlu untuk kita uh, perlu kita untuk klarifikasi ya, untuk kita jelaskan ulang. Sebenarnya apa namanya ini uh, pernyataan seperti ini mirip ya di awal sekali sudah kita sampaikan tentang Qawlu ahli sunnah tauhid Tentang perkataan ahli sunnah tentang tauhid. Naqulu fitauhidillahi bitaufiqin mu'taqidina bitaufiqillah. Ah, kan itu ya. Mu'taqidina bitaufiqillah. Ini sama. Redaksi yang diambil itu sama gitu ya. Kita mengatakan dalam mentauhidkan Allah. Seraya meyakini dengan restu dari Allah. Ah, gitu. Jadi apa yang kita katakan dalam tauhid. ya Dalam mengesahkan Allah. Seraya kita meyakini dengan restu dari Allah bahwa apa yang kita yakini dengan restu dari Allah innallaha hayyun la yamut sungguhnya Allah Maha hidup tidak pernah mati tidak pernah mati ya makanya kalau kita lihat khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat maka beliau mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Maka maka ana ya'budullaha fa Hayunlah hayyun la Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup tidak pernah mati. Karena waktu itu Umar ya salah satunya karena begitu sangat cintanya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai belum siap ya menerima kabar atau kabar kematian nabi kita Muhammad atau wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena rasa cinta beliau ya. Karena beliau nggak terbayangkan bagaimana Ya, ke, apa namanya ini? Uh, umat sepeninggal Nabi SAW dan bagaimana cinta beliau yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW ah, sehingga Abu Bakar menenangkan Umar dengan mengatakan begitu. Ya, memang Nabi kita Muhammad adalah satu sisi sebagai rasul dan nabi dan rasul betul, tapi sisi lain dia adalah manusia yang semua manusia pasti akan mati. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin maut Imran 185. Setiap yang bernyawa pastilah dia akan merasakan kematian. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang luput yang yang namanya dari kematian. Kalau nggak kita meninggal hari ini, mungkin besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan tibillah. Azza Taala wa iyyakum jamian. Inna Allah hayun la qayyumun la Sungguhnya Allah wajah maha hidup yang tidak pernah mati. Qayyumun layanam yanam. Qayyumun itu artinya adalah Allah Subhanahu wa yang terus-menerus mengurusi makhluknya. makhluk yang ada di langit, di lautan, di daratan, ya, di udara, segala macam makhluk Allah Allah wa mengurusinya semuanya. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum ismani min asma'illahil husna, is uh, ismani min asma'ihi al-husna alati samma biha nafsa. Al-Hayyu Al-Qayyum itu dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa yang husna yang Allah Subhanahu wa menamakan. dengan nama tersebut dirinya sendiri. Jadi yang menamakan dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum ya Allah sendiri. Maka kewajiban kita menetapkan dan mengimani nama itu tanpa kita tahrib, tanpa kita ta'til, tanpa kita tamsil dan tanpa kita takyif. Nah, itu dia. Kan empat yang dilarang dalam asma dan sifat kan. Tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita tamsilkan dan tidak boleh kita bagaimanakan. Artinya udah imani saja bagaimana dia datangnya udah. Ya Al-Hayyu Al-Qayyum. Tentu makna kita paham ya kita karena kita bukan mufawidah. Kalau mufawidah itu mereka menyerahkan makna dan kaitiahnya kepada Allah. Kalau Allah sunnah tidak hanya menyerahkan kaitiahnya. Kalau maknanya kita paham. Pahamlah kita maknanya al-hayyu kan hidup. Ah gitu. Tapi apakah hidup Allah sama dengan kehidupan manusia? Tentu tidak sama. Ya, dengan makhluknya tentu tidak sama. Baik. Fa al hayyu faqad warada fi mawadhi'a fil Qur'an. Adapun kata hayyu maka telah datang dalam beberapa tempat ya yang sangat banyak dalam Al-Quran. Kata Hayu itu ya telah datang dalam beberapa tempat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Kata Al-Hayu, ya Fa'amal Hayu fakad warada fi mawadi akathiratin min al Quran. Kata Al-Hayu ya, al yang artinya Maha Hidup itu telah datang ya di beberapa tempat ya yang sangat banyak dalam Al-Quran. Artinya disebutkan kata Hayu itu dalam ayat Al-Quran sangat banyak, ya. Wa amal hay al qayyum wara fi bil Adapun kata al qayyum maka telah datang dalam al Quran tiga tempat saja yang beriringan dengan kata al hayu. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kata al hayu itu sangat banyak dalam al Quran. Sementara kata al qayyum hanya tiga kali disebut. Itu pun beriringan atau digandengkan dengan kata al hayu. Jadi tidak hanya al qayyum begitu, tapi ada diiringi kata al qayyum. Kita lihat al hayu maksud saya. Di ayat Al-Kursi, satu. Yang kedua, wa awali surati Ali Imran. Awal surah al Imran, artinya ayat pertama. Kemudian, wa fi surati Toha. Dalam surah at Toha. Ya? Jadi, di dalam ayat kursi yang kita sering baca itu, 255 itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aa, gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum. Ya? Begitu juga uh, dengan al uh, Ali Imran. Di awal surah Ali Imran juga begitu. Ya. Uh, apa namanya ini Alif Lam Mim Ra itu kan uh, juga uh, apa namanya ini adatnya Allahu la ilaha, ilaha hayyul qayyum juga. Jadi kata al hayyu dan al qayyum dirangkai. Itu yang kedua kan. Kemudian dalam surah Toha Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah Toha ayat 111 wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa al wujuhu lil hayyil qayyum ya wa wujuh dan wajah-wajah tertunduk ya kepada al hayy al qayyum kepada yang maha hidup yang mengurusi semua makhluknya hatta qila innahuma keduanya al hayy al qayyum al ismu al ada yang mengatakan bahwa kata al hayy al qayyum artinya yang maha hidup yang mengurusi segala makhluknya itu apa adalah al ismu al a'zam nama yang sangat agung ada yang mengatakan demikian ada pendapat demikian ya kata al hayy dan kata al qayyum ya Baik. Jadi, it, it terdapat tiga, tiga di dalam tiga, tiga surat atau tiga ayat dalam Al-Qur'an terkait dengan kata Al-Qayyum dan itu pun dirangkaikan dengan kata Al-Hayyu. Ah, jadi ya, dalam surah uh, uh, ayat Kursi atau dalam Al-Baqarah 255 itu, kemudian ayat pertama dari surah Ali Imran dan juga di dalam surah Toha ayat yang ke-111. Kemudian wa amal hayyu faqad ya, ughayru makrunin bihadal isim. Adapun kata al hayyu maka telah datang di dalam Al-Quran tidak beriringan dengan nama ini. Gitu. Artinya tidak beriringan dengan nama Al-Qayyum. Al dia sendiri. nggak ada dia dirangkaikan. Jadi ada yang dirangkaikan, ada yang nggak dirangkaikan. gitu. Jadi ini Al-Hayyu, kata Al-Hayyu datang dalam Al-Quran tidak dirangkaikan dengan kata Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu saja. Kita lihat dalam firman Allah SWT. Misalkan di dalam surah Al-Furqan ayat 858. Allah SWT berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى al الَّذِي لَا Menyerahlah kalian, bersandarlah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Siapa yang maksudnya di sini? Siapa lagi kalau bukan Allah SWT? Jadi, وَتَوَكَّلْ al الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُنْ Bertawakkallah kalian, berserah dirilah kalian, bersandarlah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Dalam Al-Furqan ayat 58. Kemudian firman Allah, jadi itu satu ya. Jadi ini ini contoh bahwa Al-Hayyu datang sendiri tidak diiringi dengan kata Al-Qayyum begitu. Ya. Contoh berikutnya, misalkan dalam surah Ghafir ayat 65, Allah Azza wa Jalla Allah Jalla berfirman, "Wal Hayyu la ilaha illa hu, lahud din. Alhamdulillahirabbil alamin." Ya. Wal Hayyu dialah Allah yang Maha Hidup. La ilaha illahu yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Fadahu mukhlisin ala hudin maka berdoalah kalian dalam rangka mengikhlaskan agama ini hanya milik Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin Rabb semesta alam. Jadi yang kita uh, bahas di sini atau kita sampaikan terkait dengan kata al hayyu bahwa kata alhayu itu datang sendirian tidak dirangkaikan dengan kata al qayyum Ha, begitu. Jadi kata al hayu ini banyak ya, bukan hanya ini. Ini sebagai contoh saja bahwa dalam Al Quran itu banyak kata hayu yang datang dia sendirian tanpa dirangkaikan dengan kata al qayyum ha, demikian ikhwati fillah taala wa iyyakum jamian. Famin asma'ihi al husna di antara nama-nama Allah yang husna anahul hayu al qayyum Bahwasanya Allah Majidul Maha hidup yang senantiasa mengurusi mengurusi makhluk-makhluknya. Wa ismu al hayyu ya dulu al isbatil lahu. Nama Allah al hayyu, ya itu menunjukkan akan tetapnya kehidupan bagi Allah. Jadi kehidupan Allah ini selalu senantiasa ada dan terus menerus Allah wajibilah hidup. Tidak pernah ada matinya. Bahwa al hayyu wal hayatu sifatuhu. Al hayyu itu nama Allah. Sementara sifatnya ada al hayah Ah begitu. Al hayyu namanya ismun lahu. Kemudian sifatuhu ada al -Hayah. Karena memang kita ketahui bahwa setiap nama mengandung sifat. Seperti Al-Aziz, berarti sifat Allah Al-Izzah. Ah gitu kan. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah berarti Ar-Rahmah. Ya, Ar-Rahmah sifat namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ah begitu. Ini pun begitu. Ya, jadi al hayu itu nama, ya, nama Allah Subhanahu Sementara sifatnya adalah al hayah Falahul hayatu tamatu allati la tushbihu hayatal makhluq. Al-hayatu al-mutadamminatu likulli ma huwa maka bagi Allah itu adalah kehidupan yang sempurna yang tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kehidupan Allah yang sempurna yang tidak sama dengan kehidupan makhluk. Makhluk hidup juga Ustaz, iya. Allah hidup betul, Allah Maha hidup. Apakah sama makhluk apa namanya? Kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk? Enggak, sama berbeda, ya. Makhluk sesuai dengan ya kelemahannya dan keterbatasannya. Ya makhluk ini kan hidupnya terbatas, mana ada yang selama-lamanya dia uh, hidup yang hidup selama-lamanya itu jin, tapi itu pun nanti dia wafat juga pada hari kiamat kan. Ah gitu. Jadi tangguhkan saja. Ah gitu. Jin maksudnya itu bukan semua jin ya, tetapi iblis itu maksudnya. Karena iblis itu kan bagian dari ataupun berasal dari bangsa jin. Kalau jin biasa yang bukan iblisnya ya sama seperti kita. Ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang sakit, begitu kira-kira. Ya, tapi tentu apa namanya tidak bisa kita lihat alam mereka. Ah begitu. Walaupun iblis, iya betul. Iblis bagian dari jin. Ya, karena minal ini dalam surah al kahfi ayat 50. Karena minal jini, papasaka'an amir Robbi. Dia itu bangsa dari jin. Papasaka'an rabbi, maka dia pasik. Ya, dia durhaka terhadap robnya. Allahu tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena disuruh sujud kepada Adam alaihissalam salam. Sujudu Dia tidak mau. Sujud dalam rangka penghormatan. Baik. Jadi, uh, apa namanya? Al-hayu itu nama dari Allah nama dari nama-nama Allah Subhanahu artinya maha hidup ya sifatnya adalah al hayah al hayah artinya adalah yang hidup jadi Allah Subhanahu maha hidup dan sifatnya hidup falahul hayatu tamatu la tusbihu hayatal makhluk maka milik Allah lah kehidupan yang sempurna yang tidak sama dengan kehidupan makhluk kehidupan makhluk ini ya sebentar terbatasi oleh ruang dan waktu Almutabat mina kehidupan Allah yang ya yang sudah masuk di dalamnya sudah terkandung di dalamnya semua kehidupan yang sempurna jadi kehidupan Allah mazhab jadi kehidupan Allah itu nggak sama benar dengan makhluknya nggak pernah sama ya kehidupan makhluk sebagai yang keterbatasan dan kelemahannya semua antara kehidupan Allah kehidupan yang ter, yang terkandung di dalamnya semua uh, kesempurnaan daripada hidup apa saja yang menjadi kesempurnaan ke dalam dalam sebuah kehidupan Allah Subhanahu wa memilikinya. Ah gitu kira-kira. Yeah. supaya uh, Allah Subhanahu wa sempurna hidupnya enggak pernah sakit, umpamanya tidak ditimpa sakit, tidak ditimpa bahaya segala macam. Iya. Tidak seperti manusia. Manusia ada sakitnya. Nah, kan begitu. Ah begitu kira-kira. Jadi Allah Subhanahu wa maha sempurna dari semua sisinya dalam hal kehidupan. Dalam hal kehidupan tidak sama dengan hidup makhluknya. Wahwal Qayyum itu kita, udah sudah bahas Al-Hayyu. Ya. Sekarang Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Waqila fi maknahu inal qa'im nafsihi. Yaitu maha menegakkan, ya maha tegak dengan dirinya. Maha tegak dengan dirinya. Falaysa muftaqiran ila ghairihi fi wujudihi. Allah tidak butuh kepada orang lain atau kepada yang lainnya dalam keberadaannya. Jadi Allah ada mengatakan makna Al-Qayyum itu apa? Qila fi maknahu ada mengatakan maknanya Al-Qa'im inahu qaim nafsihi. Yang tegak, yang maha tegak dengan dirinya sendiri ya maha tegak dengan dirinya sendiri. Maka Allah wajah Maka Allah nggak butuh kepada yang lain dalam keberadaannya. Kalau kita, ya tentu butuh kepada yang lain. Contoh, kita ini kan merupakan hasil kerjasama lah ayah dan ibu kita kan begitu, ya itu ayah ibu kita menjadi sebab kita ini ada. Oke, kemudian kita ini bisa bertahan hidup apa sebabnya lagi makanan lagi, minuman lagi, asupan vitamin segala macam, maka hidup kita ini bisa bertahan. Kan gitu. Kemudian kita juga menghindarkan diri dari hal yang bahaya. Sehingga kehidupan kita ini bisa bertahan. Kalau tidak, udah lewat. Gitu kira-kira. Jadi, kita butuh kepada faktor yang sangat banyak. Di luar diri kita. Ada faktor makanan, faktor minuman, faktor asupan gizi, faktor udara, segala macam. Maka kita bisa hidup. Kalau nggak ada udara, gimana coba? Kalau bukan karena Allah kemudian udara, ya kemudian kita ini udah bergelimpangan semua. Air juga begitu ya air udara makanan segala macam kita banyak sekali faktor-faktor lain yang menopang kehidupan kita ini sementara Allah tegak dengan diri sendiri tidak butuh kepada yang lain dalam keberadaannya la min sifatihi wa subhanahu wa ta'ala <-tuh> Allah SWT juga tidak butuh pada sesuatu dari apa namanya ini pada sesuatu dari sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatannya. Jadi artinya Allah SWT tidak butuh kepada yang lain dalam keberadaannya dan tidak juga butuh ya untuk uh, apa namanya ini untuk sifat-sifatnya dan perbuatannya. Artinya Allah SWT maha berkuasa atas segalanya. Allah SWT kalau melakukan sesuatu ya tidak butuh kepada yang lainnya. Oh Pak Ustadz, bukankah Allah SWT menyuruh menugaskan kepada malaikatnya? Itu kekuasaan Allah. Kalau Allah SWT mau yang melakukan bisa. Tanpa malaikat pun Allah SWT mampu. Tapi kan menunjukkan Allah SWT maha kuasa. Sehingga Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi makhluk-makhluknya yang lain. Kalau Allah mau, gampang. Eh, tidak 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 ada yang sukar bagi Allah SWT. Makanya malaikat itu tidak ada yang tidak ada yang durhaka kepada Allah SWT. Karena kekuasaan Allah yang begitu sangat besar, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, begitu ikhwani wa akhwat para pemirsa salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi, keberadaan Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Tidak butuh kepada yang lainnya. Oh, malaikat ada. Sudah kita jawab bahwa malaikat itu ada karena ditugaskan oleh Allah. Bukan karena Allah butuh, tidak. Allah SWT tidak butuh kepada malaikatnya. Tidak butuh kepada malaikat. Kalau Allah SWT mau sendiri, bisa. Tidak perlu dengan bantuan yang lainnya. Tapi kan menunjukkan bahwasanya ini, dengan adanya malaikat ini, Allah terlihat kekuasaannya begitu sangat luar biasa ya wakila itu makna uh, satu makna ada yang mengatakan alhayu begitu maksudnya jadi Allah SWT maha menegakkan dirinya sendiri tanpa butuh kepada yang lainnya wakila maknahu bi qaim bil makhluqat maknanya ada yang lain mengatakan al qaim bil makhluqat yang mengurusi semua makhluk makhluknya ini yang kita sampaikan tadi Allah Taala maha mengurusi semua makhluk makhluknya takul makhluqat la qiyamalaha wala wujudalaha wala wa la abadan illa bihi subhanahu wa taala maka semua makhluk tidak mereka tidak mereka tidaklah mereka ini bisa Mengurusi dirinya sendiri Tidak ada keberadaan bagi mereka Tidak ada kekekalan bagi mereka Tidak ada kebaikan kepada mereka selama-lamanya Kecuali karena Allah SWT menghendakinya Ini dia Jadi keberadaan kita hari ini saat ini Ya adanya kita Ya bisanya kita hidup Bisanya kita melakukan perbuatan aktivitas yang bermanfaat bagi kita Itu karena Allah SWT yang Menghendakinya terjadi Dan mengurusinya Kalau tidak nggak akan bisa kita melakukan apapun maka dikatakan Al-Qam makhlukat Allah SWT mengurusi semua urusan makhluknya. Dari alif sampai ya. Maka kita ini sebenarnya harus yakin dan percaya dengan masalah yang sudah kita sampaikan pernah ya. Terkait dengan takdir kan. Bahwasanya Allah SWT maha mengetahui segalanya. Allah sudah menuliskan segalanya. Allah SWT berkehendak dan Allah menjadikan suatu itu maka jadi. Karena ada maratibul al qadar al-arba'ah kan. Al-ilmu al, al masya al-khalq wal-ijad. Ah begitu. Jadi maksud saya bahwa di sini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Sheikh Abdurrahman uh, uh, bin Nasir al-Bawwak bahwa uh, semua makhluk ini bergantung kepada Allah butuh kepada Allah bukan kalau Allah nggak butuh kepada makhluknya semua makhluk butuh kepada Allah untuk mereka bisa berdiri untuk mereka bisa mengurusi diri sendiri butuh kepada Allah ya keberadaan mereka pun tergantung kepada Allah mereka pun ada di atas permukaan bumi tergantung kepada Allah dan tidak ada kebaikan bagi mereka selama lamanya kecuali Allah SWT menghendakinya. Bahwa Mubdeh al Khaliqulaha maka Allah yang berkreasi, ya sang kreator Allah SWT al Khaliq yang maha menciptakan segalanya, yang menciptakan segalanya kan Allah SWT. Al mubdi itu artinya seorang inovator inup yang tidak ada contoh sebelumnya. Adakah orang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah SWT? Tidak ada, ya tidak ada yang sebelumnya dan tidak ada yang sesudahnya. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti yang Allah s.w.t. ciptakan dari langit dan bumi yang begitu sangat besar ini. Ikhwati fillah Allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Wa huwal mubiddu bima tahtaju. Dan Allah s.w.t. menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Wa huwal lima Dan Allah yang mengekalkan bagi siapa saja yang Allah menghendaki kekekalannya. Maka surga dan neraka diantara yang dikekalkan oleh Allah kan surga dan neraka. Kenapa surga dan neraka bisa kekal? Karena Allah kekalkan. Ah begitu. Begitu juga dengan Arasy, Begitu juga dengan al kursi. Wahal kai malakulinaf simbi maka sabat maka sungguhnya Allah Muazzam telah mengurusi semua jiwa yang yang berusaha. Semua jiwa yang bekerja berusaha beraktivitas Allah Muazzam telah yang yang mengurusinya ikhwati billah, taala wa iyyakum jamian. Kalau betul kai merahimah taala inna hadani isma ini yatabmanani yatabmanani jamia sifat. Sungguhnya ibnu kai merahimah mengatakan semua Lu, dua nama ini sesungguhnya dua nama ini yaitu al-hayyu al, al qayyum itu mengandung semua sifat Allahu Akbar dua nama ini yaitu al-hayyu al, al qayyum itu mengandung semua sifat pak ismul Hayyu ya tahu sifat maka nama Allah yaitu al-hayyu yang maha hidup itu terkandung di dalamnya semua sifat zatiah apa sifat zatiah adalah ilmi ilmu itu sifat zatiah bagi Allah artinya sifat zatiah sifat yang nggak pernah lepas dari Allah karena Allah maha alim, maha berilmu. As-sam'i, maha mendengar. Artinya nggak pernah Allah SWT tidak pernah mendengar. Ya. Selalu Allah SWT, senantiasa Allah SWT maha mendengar. Itu sifat, apa namanya, zatiyah. Zatiyah tidak pernah lepas dari Allah SWT. Begitu juga, wal-basar, Allah maha melihat. Wal-qudrah, Allah maha kuasa. wal yang maha mulia, wal hikmah maha hikmah, war dan maha pemberi kasih sayang. Ini diantara sifat-sifat zatiah yang tidak pernah lepas dari Allah wa Wajalla ini yang diwakili atau terkandung di dalam makna al-hayyu jadi Allah maha hidup ya maksudnya maha hidup yang maha berilmu yang maha mendengar yang maha melihat yang maha kuasa yang maha mulia yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki rahmat ah, itu dia jadi tidak pernah lepas ini dari Allah wa taala sifat zatiah ini diantaranya tentunya banyak lagi sifat-sifat zatiah yang lainnya. Wa asmu al hayy al qayyum manu jami' sifat al fi'liyah. Dan apa namanya ini? Nama-nama Allah nama Allah al qayyum, al -Qayyum tadi kan al hayyu sudah mewakili itu sifat zatiah bagi Allah ya, diantaranya di antaranya ilmu, sama, basar ya. Ah begitu. Nah, dan nama Allah al qayyum itu terkandung semua sifat fi'liyah. Jadi diborong. Jadi kalau tadi al hayyu itu diborong semua sifat-sifat zatiah. Ya, sifat-sifat zatiyah. Sementara al-qayyum itu diborong semua sifat-sifat ya. Seperti apa? Al Al-khalqu wa tadbir wal ihya al imata yaitu maha menciptakan menciptakan mengatur menghidupkan mematikan izaz apa namanya ini meninggikan idlal, merendahkan wal ata memberi wal manim melarang wal khabdi merendahkan war rafi mengangkat hadza makna kalamihi ini makna kalam daripada Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya jadi oleh karena itu, apa namanya ini? Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa dua sifat ini, Al-Hayyul Al Qayyum, itu telah include, sudah masuk semuanya sifat-sifat Allah SWT. Ima sifat, -sifat datiyah, ima sifat uh, pi'liyah. Ikhwati <kosm> billah azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Wallahu ta'ala lama isma hadain ismaini akkada matmunahuma biqawlihi. Allah SWT manakala menyebutkan dua nama ini, Al-Hayyul Al Qayyum, itu menguatkan menguatkan apa namanya ini uh, kandungan keduanya bikaulihi apa la ta'khuduhu sinatu walanaum naum jadi ketika Allah Subhanahu mengatakan al hayyu al qayyum dikuatkan dengan kata la ta'khuduhu sinatu walanaum naum Allah Subhanahu tidak disentuh oleh tidur tidak pula uh, tidak disentuh oleh sinah yaitu ngantuk dan tidak pula uh, tidur ikhwati billah azza Allah ta'ala wa iyyakum jami'an sekira tegas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa hidup yang apa namanya ini yang senantiasa hidup yang tidak pernah mati tidak seperti makhluknya yang semua akan merasakan yang namanya kematian mudah-mudahan apa yang sampainya berempat bagi saya pribadi dan antum semua para pemirsa salam TV dimanapun berada hada wasallahu wasallama wa nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh